Assalamualaikum Sobat Tani, kembali lagi di channel kita Midori Farm Channel, channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian. Oke Sobat Tani, bagaimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa di dalam lindungannya ya Sobat Tani. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan bibit alpukat hasil okulasi yang sudah besar. Nah, di depan kita ini ada bibit alpukat varietas mentega jumbo ya Sobat Tani. Nih, tanamannya subur. Keunggulan dari bibit yang dihasilkan dari produk okulasi atau grafting, dia lebih cepat berbuah Sobat Tani. Terbukti belum lama sudah berbuah, akhirnya berbunga lagi Sobat Tani. Ini bisa kita lihat bunganya. Mana nih? Kita spill. Nih. Akhir tahun kemarin bulan 11 sudah panen. Hari ini berbunga lagi. Nih Sobat Tani. Mantap. Ini ownernya ini. Mantap ini. Mentega, ini alpukat apa Pak? Mentega jumbo ini. Mentega jumbo ini ya. Satu bijinya bisa sampai 1 kilo. Kadang 2 kilo itu isinya cuma satu setengah. Mantap pokoknya. Ini hasil okulasi ya Pak ya? Iya ini, sambung pucuk. Oh sambung pucuk. Sistemnya sambung pucuk dia. Oh bukan okulasi lur, ternyata sambung pucuk. Luar biasa. Setahun ini berbuah berapa kali Pak? Bisa 3 kali, 2 kali. Kadang belum sampai habis, dia itu sudah berkembang lagi, jadi nggak berhenti. Oh iya iya, itu ada tuh, nah, itu, satu. Itu juga masih ada sisa satu. Dulur. Kemarin dipanen satu pohon ini hampir 30 kilo lebih. Peh. Sekilonya sekarang harga berapa Pak? Kalau sekilo buah? Sampai 20-25. Lumayan berarti ya. Lumayan. Untuk prospek apa? Menghasilkan uang yang banyak dari berkebun alpukat ini sangat menjanjikan. Ini mantap. Ini umur berapa tahun Pak pohonnya? Kurang lebih 4-5 tahun. Lumayan ya. Tapi meskipun seperti itu sudah menghasilkan banyak buah. Banyak sekali, jadi buahnya itu tidak berhenti. Panen udah berkembang, sudah ada yang entil lagi, yang kecil-kecil. Jadi seperti itu. Mantap. Ini rahasianya apa Pak biar bisa subur kayak gini? Ya, yang penting rajin pupuknya, rajin semprotannya itu. Oke. Berkebun itu mudah, yang penting kita jangan telat pupuk, jangan telat semprot, itu insya Allah buahnya bisa terus apa? Continue, nggak habis-habis. Ini lokasi di mana Pak untuk daerah pembibitan alpukat ini? Lokasi apa ini? Lokasi ini loh tempatnya. Oh, ini di Pekalongan. Oh, Pekalongan. Di Pekalongan, di Desa Badran Sari, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Langsung aja ke sini. Kita juga menyediakan bibitnya, ready semua. Ini dengan nama Bapak siapa? Bapak Novan. Oke, nanti bisa langsung hubungi ke Bapak Novan jika berminat membeli atau ingin berkebun bibit alpukat. Ini benar-benar besar di Sobat Tani nih. Ini kalau di kamera kelihatannya kecil, tapi itu sangat besar. Menjanjikan. Oke, sekiranya itu saja Sobat Tani untuk video kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung saja ditulis di kolom komentar. Nih, langsung saja ke ownernya jika ingin berkebun bibit alpukat semua ready. Ataupun bibit-bibit yang lainnya. Langsung nanti dicek di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.